dan seperti apa sih aplikasinya? Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman, di sini admin sudah membuka aplikasinya ya teman-teman. Nama aplikasinya yaitu Walife ya teman-teman ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi pengumpulan beberapa wallpaper yang bisa teman-teman gunakan. Dan aplikasi ini adalah pengumpulan gambar-gambar wallpaper untuk kecantikan halaman handphone kita. Jadi di sini ada beberapa wallpaper yang bisa teman-teman download lalu bisa kalian pakai langsung ke dalam HP kalian. Jadi bisalah ya untuk mempercantik HP kita atau tampilan layar handphone kita. Nah, ini tidak berbayar teman-teman, ini gratis. Kalian bisa nanti pilih aja salah satu. Di sini ada kategorinya live, anime, dan lain-lain. Tinggal teman-teman pilih aja. Misalnya kita pilih yang ini ya. Lalu di sini teman-teman bisa langsung unduh aja atau bisa langsung pasang guys ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, tapi Mimin tidak akan mengajarkan bagaimana cara mengenai wallpapernya. Tapi Mimin akan mengasih tahu kalian bahwasannya aplikasi ini mengadakan event yang dimana nanti kalian bisa dapetin saldo dana secara gratis menurut kerja keras kita mengumpulkan pundi-pundi poinnya. Jadi kita fokus untuk mencari poin sebanyak-banyaknya. Ketika nanti kita berhasil mengumpulkan koin banyak, kita nanti bisa tukar ke saldo dana. Dan di sini untuk cara pertama kali yang baru daftar, kalian wajib sekali untuk login terlebih dahulu. Kalian bisa klik di bagian menu aku yang berada di bawah ya teman-teman. Lalu di sini langkah selanjutnya silakan kalian klik di bagian login yang berada di atas pojok kanan. Silakan aja teman-teman klik, dan di sini ada 3 menu login. Kalian bisa login melalui Facebook, bisa login melalui Gmail, dan bisa login melalui nomor HP. Tinggal teman-teman pilih aja salah satu. Oke teman, di sini ketika kalian sudah berhasil login, maka nanti teman-teman akan langsung bisa mendapatkan atau bisa langsung menemukan misinya. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada menu kado teman-teman yang saya tanda ini ya. Kita bisa tap seperti ini, dan di sini teman-teman bisa langsung mendapatkan beberapa poin. Dan di sini ada iklan. Oke teman, di sini kita sudah masuk ke dalam menu misi-misinya. Jadi di sini teman-teman silakan aja untuk membereskan misi-misinya setiap hari untuk mendapatkan pundi-pundi atau tambahan koin. Yang pertama, di sini teman-teman bisa langsung check in atau absen harian setiap hari. Dan untuk hari ini nanti kita dapat 100 poin, besok kita check in dapat 200 poin, hari ketiga dapat 150 poin, dan sampai hari ketujuh kita nanti dapetin 500 poin. Nah, cara untuk absennya kita bisa klik di bagian masuk yang berada di sini. Coba kita tap seperti ini ya guys ya. Oke, lalu di sini kita dapat 100 poin, dan jika ingin menggandakan jadi 200 poin, kalian bisa klik di bagian koin emas ganda yang berada di sini. Jika tidak ingin menggandakannya, kita bisa klik tanda silang yang berada di atas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk misi yang pertama di dalam aplikasi ini. Oke, kita langsung lanjut ke misi yang kedua. Oke teman, untuk misi yang kedua di sini kalian bisa teman-teman semua, jika ingin menemukan misi yang kedua, teman-teman bisa nonton video nih. Nah, video apa sih Min yang kami tonton? Nah, ini kalian bisa klik aja di bagian watch yang di sini. Nanti teman-teman sekalian akan diarahkan menonton iklan ya guys ya, iklan pendek durasi 20 menit. Maaf, durasi 20 detik. Nanti teman-teman dapat 200 poin. Nah, jadi seperti itu ya guys ya untuk misi yang kedua. Lanjut ke misi yang ketiga, teman-teman bisa unduh aplikasi nih guys. Nah, di sini ada dua aplikasi ya. Ada aplikasi Ruang Guru dan Blibli. Nanti kalian dapetin 5000 poin per satu aplikasi yang berhasil kalian install. Caranya, kita bisa klik di bagian aplikasinya. Oke, langkah selanjutnya di sini jangan lupa kalian baca dulu untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, selesaikan beberapa langkah dan dapatkan poin.
Yang pertama di sini unduh dan install aplikasi, yang kedua buka aplikasi Ruang Guru, dan yang ketiga daftar, keempat kalian dapetin poin 5000 poin. Nanti poinnya akan masuk ke balance kalian, lalu nanti bisa kalian tukarkan jadi dana. Nah, untuk misinya seperti itu aja. Untuk misi undangnya, undang teman tidak ada ya guys ya. Jadi aplikasi ini tidak ada misi undang teman. Jadi misinya hanya 3. Yang pertama absen harian setiap hari, yang kedua nonton video, yang ketiga menginstal aplikasi. Nah, untuk cara melakukan penarikan, teman-teman bisa langsung klik di bagian withdraw. Oke, di sini kita bisa klik. Nah, di sini untuk 1000 poin itu setara dengan 1000 rupiah. Jadi, kalian kumpulkan aja poin sebanyak-banyaknya ya untuk melakukan penarikan. Karena untuk 10.000 poin itu setara dengan 1000 rupiah. Oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian withdraw ya guys ya. Kita bisa klik. Nah, di sini untuk minimal penarikan di dalam aplikasi ini Rp500. Rp500 setara dengan 5000 poin, dan maksimal penarikannya di sini adalah Rp10.000 setara dengan 100.000 poin. Jadi semakin banyak koin-koin yang kita dapatin, semakin banyak juga nanti saldo dana yang bisa kita dapetin. Nah, untuk langkah pertama, ketika nanti ingin withdraw, kalian wajib sekali untuk mengaktifkan akun dana kalian atau memasukkan nomor dana. Caranya, kita bisa klik di bagian modifikasi akun. Oke, langkah selanjutnya, di sini masukkan nomor dana kalian. Misalnya 08 dan seterusnya ya. Misalnya seperti ini, jika sudah langsung teman-teman klik bagian save. Dan jangan sampai salah, karena cuma satu kali kesempatan untuk menyimpan nomor dana. Kalau nanti ada yang salah satu angka aja, kalian tidak bisa mengubahnya lagi. Jadi kalian bisa pastikan bahwa benar-benar sudah benar kalian isi, jangan sampai salah. Oke, jika sudah langsung teman-teman klik di bagian save untuk menyimpan. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalian bisa withdraw Rp500 dana dan Rp10.000 dana, Rp2.500 dana, Rp5.000 dana. Oke, di sini kalian bisa wajib sekali membaca aturan penarikan. Yang pertama, kalian cuma bisa withdraw atau melakukan penarikan cuma satu kali per hari, teman-teman. Yang kedua, nilai tukar bersifat fluktuatif ya guys ya, karena dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Jika penarikan gagal, poin akan dikembalikan lagi ke akun kalian. Yang ketiga, yang keempat, jika kami menemukan penuyulan atau penipuan atau kalian menuyul, nanti kalian tidak akan diproses penarikannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk review dan tutorial cara mendapatkan saldo dana dari sebuah aplikasi yang kali ini kita bahas. Nah, jadi seperti itu ya guys ya untuk cara bermainnya, dan aplikasi ini sudah terbukti membayar, dan aplikasi ini pun sudah rilis di Google Play Store. Baru 1 minggu umurnya udah banyak yang download teman-teman. Sekarang aplikasi ini dirilis di tanggal 3 September 2021 dan yang download udah 1 juta orang. Bayangkan itu guys, karena aplikasinya lumayan legit, karena sudah legit makanya meningkat jumlah yang download teman-teman. Oke, jika kalian minat silakan aja, untuk link download aplikasinya sudah kami lampirkan di deskripsi ataupun di kolom komentar video ini jika kalian ingin bermain. Jika tidak ya bisa juga kalian skip untuk tutorial kali ini. Jika kalian tertarik silakan, jika tidak ya nggak apa-apa, itu tidak ada paksaan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Oke teman, nggak terasa sudah di akhir video. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, yuk tinggalin jejaknya dengan cara like, komentar nomor dana kalian atau komentar yang positif teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu aplikasi ini. Buat teman-teman yang sudah tahu aplikasi ini, terima kasih yang sudah mengklik ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.